Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Yang saya sayangi dan yang saya cintai, para kiai, para alim ulama, para asatid, ibu-ibu ustadzah, bapak camat, ibu camat beserta rombongannya, khususnya kepada Kiai Haji Abdul Khaliq beserta pengurus madrasah Amir Masjid Al-Muttaqin beserta Bapak Kiai Haji Amir Mahmud. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, saya tadi juga ada melihat Bapak Cari. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah atas kesepakatan bersama mengadakan haul masal bagi guru-guru kita, ayah keluarga kita, dan tokoh-tokoh kita yang berada di desa Jajar. Saya terkejut mendengar ada haul masal. Dan ini awal pertama di dalam sejarah Indonesia, haul pertama, haul masal berada di desa Jajar, Kota Demak, Jajar. Belum pernah terjadi. Dan saya yakin ini menjadikan salah satu momentum kehidupan umat Islam yang benar-benar mulai meningkat ekonominya. Pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang pemuda datang menangis merintih-rintih di depan Nabi. Sampai mengundang Nabi untuk keluar di tempat penerimaan tamunya. Lalu Nabi bertanya, "Wahai anak muda, apa yang membuat engkau menangis rintih-rintih seperti ini?" Anak muda itu menjawab, "Semalam saya memimpikan ayah saya, ya Rasulullah. Ayah saya masuk di dalam satu masjid bersama rombongan yang sangat banyak, sehingga terjadi hiruk-pikuk di dalam masjid itu. Dan saya melihat adalah anak-anak daripada orang-orang tua yang berkumpul di dalam masjid itu. Semua orang tua mereka membawa tentengan, sepertinya baru pulang dari walimah. Mereka bergembira ria. Antara anak dan ayah berpeluk-pelukan dengan mesra. Tapi ayah saya bermuram durja, ya Rasulullah. Tidak ada yang ditenteng di tangannya. Akhirnya saya bangun dari tempat tidur saya. Saya lari berkunjung ke rumah engkau ini, wahai Rasulullah. Tolong takbirkan apa yang terjadi pada diri ayah saya dan saya. Lalu saya melihat ayah saya seperti demikian, ya Rasulullah." Seraya Nabi Muhammad bersabda,
Hal gara'ta syai'an minal Qur'ani hadiyatan li abik? Adakah pernah engkau membacakan ayat-ayat Al-Qur'an yang kau hadiahkan kepada ayahmu? Anak muda itu menjawab, saya tidak pernah membaca apa-apa untuk ayah saya, wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada anak muda itu. Mudah-mudahan sepulangmu dari sini, cobalah kirim apa saja daripada ayat-ayat dan doa untuk orang tua kamu itu. Sepulangnya dia tinggalkan semua pekerjaannya. Dia hanya menengadah, memohon doa kepada Allah untuk orang tuanya yang muram durja dan tidak membawa tentengan barakah itu. Dia membaca ayat-ayat suci Al-Quran, dia hadiahkan kepada orang tuanya. Malam pun dia bermimpi lagi seperti kemarin. Ayah-ayah semua pada datang memenuhi masjid. Ayahnya anak muda itu pun datang juga. Semua yang datang senang bergembira ria. Ayahnya anak muda itu juga senang bergembira ria. Semua membawa tentengan. Ayahnya anak itu juga membawa tentengan. Sehingga membawa anak muda tadi pergi memeluk ayahnya sambil bertanya, ayah, begitu muram dan tidak ada di tanganmu tentengan kemarin, kenapa ini hari langsung engkau mendapat kebahagiaan, senyum dan wajahmu penuh cahaya, dan tentenganmu ini dari mana kau dapat, wahai ayahku? Ayahnya menjawab, ini kiriman engkau yang baru tiba di tanganku. Apa yang menjadikan khilafiyah di dalam Islam hanya kebodohan dan tidak mau mengaji dengan pasti. Saya yakin kiai-kiai kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak bodoh. Karena kiai-kiai Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memunculkan doa ini dari Al-Quran, yang membaca tahlil itu adalah kiai-kiai Ahlus Sunnah wal Jamaah yang madhabnya Syafi'i, yang masih dituntun sampai hari ini di pondok-pondok pesantren, di madrasah-madrasah, di masjid-masjid, di Demak khususnya. Ini kesemuanya memberikan satu motivasi kepada kita bahwa umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah harus mementingkan pendidikan daripada segala-galanya. Supaya Al-Quran muncul di atas kota Demak ini. Menjadi satu tuntunan yang pasti. Yang membawa keberuntungan hidup kita semua. Di dalam Al-Quran, ada saudara-saudara kita masih hidup di dalam kuburnya. Yang mereka itu makan dan minum rizqan minallah. Yang mereka itu dapat rizki langsung dari Allah, ada. Kaum muhajirin, kekasih-kekasih Allah. Ya sampean ini, nanti kalau mati ada makan di dalam kubur itu. Jangan bilang tidak ada. Buah-buahan ada, kiriman dari Allah. Tidak ada satu muslim yang mati. Tidak ada manusia yang mati. Manusia itu berpindah tempat. Karena itu, orang Indonesia menerima kata-kata al-maut, meninggal dunia. Artinya, meninggalkan dunia, pergi ke alam kubur, menempati tempat alam yang sangat luas, yang namanya al-alamul barzah. Orang-orang terdahulu berkata, yang taqilu ila rahmatillah. Orang itu pindah pergi ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala, rohnya. Dan kita di dalam kehidupan manusia yang sangat sampai ini hari belum mampu manusia mempelajarinya. Yang difirmankan oleh Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Yang ada di dalam diri kamu itu kenapa kau tidak pelajari? Kenapa kau tidak lihat? Bermacam-macam yang berbunyi di dalam tubuh kita. Tapi kita belum mampu untuk mempelajarinya. Bukan orang Demak, kalau orang Demak masih ketinggalan jauh. Orang Amerika, Eropa belum mampu meneliti tentang manusia. Belum mampu meneliti kepastian daripada ciptaan Allah.
Menurut ilmu pengetahuan fisika, matahari itu dari awal diciptakan oleh Allah, dipisahkan dari kesatuan alam. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, awalam yaral ladina kafaru annas samawati wal arda kanata, awalam yaral ladina kafaru annas samawati wal arda ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Kenapa orang-orang yang ingkar dengan wujudnya Allah tidak melihat bahwa alam semesta ini dulu jadinya satu. Matahari bersatu dengan bumi, bulan bersatu dengan bumi, planet-planet, bintang semua bersatu dengan bumi. Fafataqnahuma. Kami pecahkan alam satu itu. Lalu menjadi bumi yang kita pijak ini. Yang beratnya lebih dari 5 catura triliun ton. Satu catura itu 1000 triliun. Jadi beratnya bumi ini sudah ditimbang oleh ilmu pengetahuan. Lebih dari 5 catura triliun ton. Itu beratnya bumi ini. Yang besarnya dibandingkan dengan matahari, 360 kali bumi, itu besarnya matahari. Matahari kita ini. Dan ada lagi matahari yang lebih besar, 1500 kali matahari kita. Ada yang 1 juta kali matahari kita. Begitu besar alam yang diciptakan oleh Allah. Yang orang-orang barat sekarang menemukan kebenaran yang difirmankan di dalam Al-Quran itu. Bahwa alam ini asalnya satu. Kemudian terjadi ledakan yang sangat dahsyat. Lalu berhancuran pecah menjadi alam yang jumlahnya tidak tahu berapa triliun, jutaan, biliun. Yang mempunyai energi yang sangat kuat. Matahari kita ini, energinya diukur oleh ahli ilmu fisika, ahli ilmu pengetahuan. Lamanya dia mengeluarkan cahaya untuk kepentingan kehidupan manusia di bumi ini lebih kurang 10 miliar tahun. Yang sudah berlalu 5 miliar tahun. Sampai di periode Nabi Adam dengan kita sekarang, untuk 5 miliar tahun yang akan datang baru dipakai oleh umat Nabi Adam hanya lebih kurang 10 ribu tahun. Masih sisa lagi kehidupan kita di bumi ini 4.990.990.990.000 tahun. Jadi baru dipakai 10.000 tahun. Masih sisa 4.999.000 tahun. Imam Mahdi itu baru muncul nanti bersama-sama dengan Nabi Isa, dengan Dajjal, itu 40 tahun sebelum habisnya energi matahari. Nanti matahari itu akan padam. Lalu bumi ini menjadi gelap gulita dan menjadi dingin yang sangat dahsyat. Dinginnya tidak ada lagi pemanasan seperti dinginnya Pluto. Langsung dingin 1 juta derajat Celsius. Bagaimana bekunya 1 juta derajat Celsius itu? 0 derajat Celsius, air yang mengalir di sungai. Sungai apa namanya itu? Di mana? Kali Teko. Oh, memang namanya sesuai dengan orangnya. Karena kalinya kapan hujan baru ada air, Teko airnya. Kalau sudah tidak ada hujan, Teko pergi ke laut, habis airnya tidak ada lagi. Anak pondok harus belajar ilmu biologi. Tidak boleh hanya belajar baca kitab. Dalam kitab itu hanya hukum fikih. Bisa diselesaikan dalam 1 hari. Tapi rahasia Allah, ilmu Allah yang sangat luas ini, tidak akan henti-hentinya manusia mempelajarinya.
dan tidak akan menemui habisnya. Ujian berbeda. Nasib apa pondok pesantren dan madrasah-madrasah itu? Kemana tokoh-tokoh Islam yang duduk di Jakarta lalu tidak bisa berbicara supaya pondok pesantren dan madrasah setara dengan SMP, SMA, dan SD? Karena orang-orang nasional yang sudah duduk di jabatan di pemerintah sekarang ini takut kalau anak santri jadi presiden. Takut kalau anak madrasah jadi menteri. Sebab anak pesantren, anak madrasah adalah anak-anak yang dididik untuk menjadi orang yang jujur dan takut kepada Allah. Kapan ada ajaran di SMP, di SD untuk takut kepada Allah? Kapan anak SMA diajar untuk takut kepada Allah? Yang selalu penuhkan mall, yang selalu penuhkan tempat-tempat remang-remang, itu anak-anak SMA yang tidak dididik untuk takwa kepada Allah. Maka umat Islam harus bangkit. Jangan lagi tahun depan masukkan anak di SMP dan di SMA. Karena anak-anak di sana dididik untuk nasional yang hidupnya bebas, yang tidak tahu Tuhan dan tidak tahu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu nanti tidak akan mendoakan ayahnya. Mereka itu dikelabui oleh didikan-didikan porno, dikelabui oleh pendidikan-pendidikan bebas untuk mengikuti kemajuan orang barat yang sangat gelap gulita daripada kebenaran dan ajaran Allah serta ajaran Rasul. Nabi Isa menyembuhkan orang lumpuh dengan usapan. Bangga kita, harus dibanggakan. Tapi itu untuk Nabi Isa. Karena itu Nabi Isa tidak perlu ditauladani. Cukup kita beriman kepada Nabi Isa. Nabi Daud tidak perlu ditauladani. Sudah ketinggalan zaman. Dia hanya mampu mengolah besi untuk baju-baju besi di dalam peperangan. Tapi umat Nabi Muhammad membuat besi untuk pesawat terbang di angkasa. Yang membuat malaikat geleng-geleng kepala. Apa yang terjadi bagi umat Nabi Muhammad?